Di rumah mewah berlantai 3 di perumahan Citra 2 Extension, Kalideres, Jakarta Barat ini, tersangka berinisial MG menjalankan aksinya membuat narkotika jenis sabu. Dari dalam rumah, Sat Narkoba Polres Jakarta Barat mendapati sejumlah alat pembuat serta bahan baku pembuatan narkotika jenis sabu. Dari pengakuan tersangka, ia telah mengontrak selama 5 tahun di rumah mewah ini. Dan penangkapan merupakan buah hasil dari penyelidikan yang dilakukan polisi selama 2 bulan. Kita amankan satu pelaku yang sedang melakukan produksi ya narkotika jenis sabu. Terus besok lebih lanjutnya kita akan melaksanakan press release dilanjutkan oleh Bapak Kapolres. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.